Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau membagikan informasi yaitu mengenai marketplace ya. Kita tahu ya kalau marketplace itu biasanya kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan lain sebagainya. Dan ternyata ada marketplace-marketplace yang mana kita bisa menjual jasa ataupun produk-produk internet marketing seperti menjual artikel, menjual jasa perbaikan website, menjual jasa backlink dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa website di Indonesia dan juga di luar negeri yang menyediakan tempat untuk berjualan tersebut dan yang mana sudah terkenal pastinya ya, banyak pengunjungnya, banyak pembelinya dan banyak penjualnya. Nah, salah satunya yang aku ambil itu adalah ini. Yang pertama itu adalah IndiMart. Nah, di IndiMart teman-teman bisa berjualan berbagai macam yang teman-teman mau jual ya, yang teman-teman mau jual. Nah, kita lihat marketplace-nya. Jadi tampilannya seperti ini. Di sini ada kursus menghasilkan uang dari blog, paket tutorial dan tools bisnis online, tutorial jago Instagram, atau di sini bongkar website, materi lengkap seputar pembuatan website dan lain sebagainya ya. Pokoknya teman-teman misalnya pandainya di jasa membuat blog gitu kan. Nah, tinggal pilih, tinggal buat artikelnya, postingannya jasa menjual blog harga segini-segini. Nah, kemudian teman-teman bisa dapatkan penghasilannya kalau ada yang beli. Apakah ada yang beli? Tentu saja ada, banyak yang membutuhkan hal seperti ini karena zaman sekarang itu internet udah di mana-mana. Nah, yang kedua itu ada pstore.net. Nah, di pstore ini teman-teman bisa dapatkan hal-hal menarik ya. Dan juga di sini terpercaya teman-teman. Dan banyak juga penjualnya yang ada di sini. Aku sendiri termasuk adalah penjual di Pstore. Ya kan, kemarin jual jasa blog ya, jasa blog, kemudian jual artikel dan lain sebagainya lah. Dan sudah mendapatkan penghasilan dari sini. Nah, jadi teman-teman bisa jual di sini kayak jual promo 10.000 Instagram. Teman-teman tahu kan yang namanya SMM. Nah, kalau misalnya teman-teman punya panelnya, lalu teman-teman buat jual Instagram, jual subscriber, jual like dan lain sebagainya, jasa PayPal dan lainnya. Nah, di sini teman-teman ada juga permintaan kalau nggak salah ya, permintaan pembeli. Nah, kalau teman-teman semuanya mau langsung yang spesifik gitu kan jasanya. Nah, misalnya ada yang minta jasa 2000 follower aktif Instagram no pasif ya kan. Berarti kan ini yang aktif ya. Nah, di satu hari budgetnya 5. Di sini ada kekurangan ya kalau yang real aktif. Kenapa? Karena kalau yang real aktif ini orang bakalan nanti menghilang. Kenapa? Karena dia tahu, oh ini aku kan nggak ada follow ini dan segala macamnya. Nah, ini butuh akun trial Azure, cari bot view dan lain sebagainya. Jadi teman-teman gampang ya jualan di sini. Silahkan mendaftar. Kalau udah mendaftar ya, mana pun daftarannya. Nah, jadi daftarnya, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, kabupaten, provinsi, negara, bahasa, nomor HP, email, pilih nama penggunanya atau username ya, kemudian kata sandi dan captcha, lalu teman-teman mendaftar. Kemudian ada Diviver. Diviver ini teman-teman bisa jual berbagai macam kebutuhan. Tampilannya sederhana ya, tapi kalau kita ke bawah kan banyak lagi nih. Nah, ini dia. Programming tag, graphic design ya. Kita lihat programming tag, programming, writing ya, writing. Nah, writing ini kita lihat ini got it. Writing backlink ya. Kita coba search backlink. Nah, di sini ada backlink. Ya, kita lihat banyak yang jualan di sini ya, banyak yang jualan dan juga banyak yang laku. Nah, ini misalnya kita ini kita klik nih, gue post with the follow backlink dokter pula, dokter rating ya, TF rating, domain rating sama TF rating 35 dan tinggi ratingnya, dan ini sudah laku sebanyak mana 731 dan di dalam keranjangnya itu ada 24 yang mau dikerjain. Nah, coba teman-teman kalikan 731 dikali dengan 30. Itu hasilnya udah luar biasa ya, teman-teman. Jadi
enak kalau jualan di sini. Aku sendiri udah coba jualan di sini, cuman belum ketemu feelnya, bagaimana cara jualannya dan lain sebagainya. Itu udah pernah laku, cuman sekali. Jadi karena sekali aja lakunya jadi nggak enak. Makanya ini website udah global ya, globalfever.com. Banyak penggunanya sini dan banyak teman-teman bisa lakukan sini. Pokoknya jual aja semuanya, semua ada laku nih. Nih jual video aja, I will be your professional video editor, itu 614 teman-teman. Jadi 614 itu harganya $20 satu kali orderan. Berarti 614 kali 20, hasilnya lumayan banyak teman-teman. Dan bahkan ada yang sampai ribuan ya kalau nggak salah, ribuan orderan atau puluhan ribu, kan itu berarti udah miliaran ya. Oke teman-teman semuanya, itu yang ketiga ya. Yang kemudian itu nih, Diktitaloka. Nah teman-teman, ini sama dengan website-website ini, marketplace ini, karena dia di Indonesia ya. Teman-teman bisa jualan di sini, kayak jualan script grabber, jual YouTube premium dan lain sebagainya. Oke nih, jadi silahkan teman-teman cari mana yang menurut teman-teman itu bisa dijual dan dibeli. Oke teman-teman, sampai jumpa dan terima kasih, tetap stay di sini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya, dan teman-teman bisa berpenghasilan dari rumah. Bye-bye.